Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di ACF Channel Nah pada kesempatan kali ini Saya akan buat video tentang Cara susun atau rakit Gigit rasio atau gigi transmisi Di motor Supra X125 Teman-teman Nah bagaimana cara merakitnya Dan step by stepnya seperti apa Langsung saja kita ke tutorialnya Nah Oke okay, ya langsung kita ambil asnya ya. Nah ini adalah as as primer dan as sekunder teman-teman. Nah mana as primer, mana as sekunder? As sekunder itu yang terhubung ke gear depan rantai ya, rantai kemudian gear depan. Nah itu as sekunder ini, ini yang terhubung ke gear depan. Kemudian as primer itu yang terhubung ke kopling, mekanisme kopling berarti ini. Oke, langsung saja kita rakit atau susun ya. Semoga mudah dipahami dan kedengaran karena di sini lagi hujan, teman-teman. Oke, kita mulai di as sekunder. Langkah pertama, kalian cari ring, teman-teman. Nah, ring seperti apa? Ring seperti ini. Mana itu? Ring. Oke, masukkan ke sini. Oke, ini pas ya. Ringnya masuk. Kemudian, kalian cari gigi putar 35, teman-teman. 35 itu paling besar. Nah, ini. Kalau kita hitung, itu 35.

berbeda dari yang lain ringnya itu di dalam ini itu enggak full 360 derajat lingkaran ya nah ini bukan nah ini nih ada seperti lurus ini loh ini loh bukan sepenuhnya pula tetapi ada yang kayak gininya oke kita masukkan nah ini berbeda dengan motor-motor lain ya ringnya itu seperti ini ini ringnya itu sangat fresh sekali ini nih cara pasangnya juga rata susah nih masukkan seperti ini ini atukan keras oke masuk ya kita pukul Nah. Oke ya, setelah masuk kemudian kalian cari cari gigi geser dengan mata 23 teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah, oke okay, ya, ini 23. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3. Oke, okay, setelah ketemu maka kita masukkan sini. Oke. Okay. Nah, kalau seperti ini itu enggak akan connect teman-teman. Maka kita balik. Nanti gigi satunya enggak bisa teman-teman. Nah, pastikan ini masuk. Nah, masuk seperti ini, maka itu pertanda benar. Setelah menemukan gigi geser 23 ini ya, maka kalian cari kancingan besar, teman-teman. Ma Mana itu? Kancingan besar. Nah, ini. Ini ya, ini kan ada kecil ada besar nih. Tuh, ada kecil ada besar. Seperti ini. Lalu masukkan seperti ini. Pakai tang snap ring seperti ini, masukkan seperti itu. Nah, pastikan bunyi klik dan ini mengancing ya. Ada alurnya seperti ini. Nah. Oke, kita geser-geserkan seperti ini. Oke, berarti sudah mengunci dengan sempurna. Kemudian, setelah memasang ring alias kancingan ini, maka kalian cari ring yang matahari, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini ya, kayak matahari seperti ini masuk. Nah, setelah masuk, kalian cari gigi putar 24, teman-teman. Nah, ini 24 nih. Oke ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Oke, masuk. Jangan seperti ini, teman-teman, masangnya masangnya itu yang ada cantolannya itu menghadap ke dalam set nah nantinya akan terhubung atau terkoneksi di gigi 23 ini set gitu kemudian setelah itu kita ambil ring matahari lagi teman-teman seperti ini besar ya oke seperti ini Set. Kemudian kancingan besar, nah seperti ini. Kancingan itu ada dua teman-teman, ada kecil, ada besar. Nah, yang besar ya, kalian ambil. Kemudian masukkan seperti ini. Nah, kalau pakai teori yang saya berikan atau step by step yang saya berikan, ini pasti kalian dijamin tidak akan gagal menyusun. Rasio di Supra X125, karisma Kirana. Oke ya, masukannya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal dorong. Nah, sampai bunyi klik. Nah, itu pertanda kancingannya itu mengancing atau lock terkunci sempurna. Oke ya, jadi seperti itu. Ini sudah terkancing dengan sempurna. Kemudian, kalian ambil ring besar, teman-teman. Mana tuh ring besar? Ring paling besar. Nah, seperti ini. Ring besar itu masukkan di sini. Kemudian, setelah ring besar, kemudian, ini ring tebal ya nah ring tebal ini seperti ini bentuknya nah itu masukkan di sini atau mau masukkan di sini boleh masukkan di sini aja setelah itu maka nah ini gigi yang ada caukannya seperti ini ini gigi 31 teman-teman kalau nggak salah ya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31. Oke masuk. Nah ini posnya mau dipasang di sini boleh, mau dipasang di uh, ini boleh. Kayaknya enak di sini teman-teman. Kita pasang di sini. Kemudian masukkan seperti ini. Oke okay, ya. Seperti itu. Oke okay, gigi atau transmisi bagian sekunder sudah selesai. Kita pindah di primernya teman-teman. Nah primernya ini mudah. Cuma ada 3 gear. Kemudian ring-ring. Nah ring-ring yang ada di sini nih. Yang seringkali uh, kebingungan. Uh, kebingungan. Oke okay, langsung saja. Pertama-tama. Kalian. Ambil asnya. Kemudian kalian pilih gigi putar itu mata 20. Kita coba-coba dulu aja 20, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke masuk seperti ini, nah ini berputar-putar ini, ini namanya gigi putar, nah kalau sudah menem menemukan gigi putar 20, maka kalian ambil kancingan, kancingan atau ring matahari teman-teman, nah seperti ini, ini sama ya, kalian bebas mau pasang yang mana, oke coba saya akan bandingkan iya sama, masukkan seperti ini, set. Nah setelah itu kalian cari kancingan Nah kancingannya ini juga sama Masukkan Nah Oke okay, ya Setelah benar-benar masuk kancingannya Kemudian kita cari Gigi geser 26 teman-teman Nah ini ya yang besar ini, diantara ini kan pasti 26 kan lebih besar nih. Nih. Oke. Okay. Masukkan seperti ini dan pastikan tersambung. Kemudian kita masukkan kancingan. Nih, masukkan seperti ini. Ini alatnya sudah mulai waktunya ganti ya, sudah enggak enak ini. Susah. Oke, kemudian tarik. Nah, setelah itu masukkan ring matahari seperti ini. Lalu masukkan gigi ini dan pastikan tersambung. Kemudian ring seperti ini. Ring ini rada susah nih memang. Ringnya itu berbeda ya. Ringnya yang seperti tadi itu. Enggak full lingkaran penuh di dalamnya. Oke jadi seperti itu Tinggal gimana caranya ini masuk Oke ya Jika kurang jelas silahkan tanya-tanya di kolom komentar Dan jika ada kesalahan mohon koreksinya Oke cukup sekian video dari saya Jangan lupa like, comment, subscribe Dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa di lain kesempatan Bye